Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, guys. Pada kesempatan kali ini, di video ini saya akan buat tutorial kembali untuk kalian semua yang lagi viral, yaitu bagaimana cara membuat sebuah emoji berambut, khususnya bagi kalian yang penasaran dengan cara membuat emoji berambut itu seperti apa. Di sini saya akan beritahu caranya tanpa menggunakan sebuah aplikasi tambahan. Bagi kalian yang penasaran, langsung aja simak videonya, jangan skip ya, tonton terus video ini. Oke, di sini saya akan buat emoji berambut yang lagi viral nih, tanpa menggunakan sebuah aplikasi tambahan. Yang bertanya-tanya seperti apa sih cara pembuatannya? Kok aneh, di WhatsApp tidak ada. Nah, di sini saya, di video ini saya akan buat tutorialnya cara membuat emoji berambut. Langsung saja saya menggunakan Chrome ya. Kalian masuk saja browser bawaan kalian juga bisa, terserah mau lewat mana. Saya memakai Chrome. Nah, di sini kalian ketikkan saja ya, di posisi pencarian, emoji berambut. Nah, sini ada nih, yang ini juga bisa ya, bisa tinggal pilih sih ini. Yang paling atas juga bisa, saya menggunakan ya, ini aja ya saya. Oke, nah kita scroll ke bawah nih. Nah, di sini ada emoji berambutnya, tinggal kita pilih saja, kita tempelkan saja di sini, atau kita salin ya, kita salin semua atau satu-satu juga nggak apa-apa sih. Contoh seperti ini ya, kita salin tuh, kita salin, lalu kita masukkan ke WhatsApp atau pesan yang ingin dikirimkan oleh teman kita. Oke, seperti ini, kita tinggal pilih saja. Oke, seperti itu kita kirim. Nah, jadi emoji berambutnya, caranya sangat mudah bukan? Semoga bermanfaat. Oke, seperti itu cara membuat sebuah emoji berambut, caranya sangat mudah tanpa menggunakan sebuah aplikasi tambahan. Langsung saja kalian praktekin, dan bagi kalian yang belum subscribe channel ini, langsung saja subscribe, karena di video-video selanjutnya saya akan berikan tutorial yang bermanfaat untuk kalian semua yang nantinya saya akan share di channel ini. Langsung saja subscribe sekarang juga ya. Oke, sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.